Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Setiap orang pasti ada kisah yang tak dapat diluahkan. Kisah suka dan duka. Kisah geram dan dendam. Kenapa dibiarkan terbuku di hati? Suarakan hati anda di podcast Suara Hati hanya di Shock. Hai, kembali kita ke podcast Suara Hati di SYOK Shock. Terima kasih kepada yang menghantar cerita dan terima kasih juga kepada pendengar Shock yang tak putus-putus support mother. Shock gila tengok apa dia, listenership tu. Wah, korang, thank you korang. Harap kalau Shock Podcast buat award ke next year kan, kita boleh join. Okay, alright. Okay, tak apa, kita tak nak buang masa. Hari ni kisah dia menarik dan sedikit seram. Gitu, okay. Cerita ni dikongsikan oleh, dia letak friend. I pun tak tahulah, letak friend je. Okay, tak apalah. Kita pun hi friend. Okay, tak apa. So, mother bacakan kisah dia. Nanti kita akan ulaskan lah cerita dia. Saya nak kongsi kisah saya 20 tahun lepas. Sampai sekarang, saya tak boleh nak lupakan melihat perang dingin ibu dan ayah saya selama beberapa tahun sebelum ayah akhirnya melepaskan ibu saya dengan talak satu. Saya paling sulung dan saya boleh tahu ibu dan ayah memang dah tak happy. Diorang tidak bergaduh depan kami, tapi dengan cara ibu melayan ayah dan cara ayah melayan ibu memang sangat dingin. Sindir-menyindir, perli-memerli. Kadang-kadang ayah macam balik rumah pun tak tenang. Makin pening kepala adalah. Lepas tu ayah akan keluar semula. Tak pasti ke mana. Ada satu hari tu, bila saya balik pada sekolah, adik saya yang kedua beritahu yang ibu ada meludah-ludah di dalam pinggan ayah. Saya memang terkejut, tapi saya diamkan dulu. Saya tahu adik saya takkan menipu. Sampailah satu hari, saya nampak sendiri ibu saya meludah-ludah di dalam pinggan lauk ayah saya. Saya ada bertanya, "Ibu, kenapa ibu buat macam ni?" Pada waktu tu, saya masih tak faham lagi erti jampi-jampi. Ibu cakap, "Nanti kau besar esok kau tahulah." Itu sahaja jawapan ibu. Kemudian selepas itu, ibu seakan-akan seperti biasa. Kadang-kadang ada masa ibu membawa seorang nenek masuk ke dalam rumah. Memang dijampi keliling rumah. Memang sangat seram. Macam dalam filem. Nenek itu siap suruh ibu masukkan benda-benda dalam air minum ayah. Kemudian saya bertanya lagi kepada ibu, "Kenapa ibu buat macam ni?" Ibu hanya jawab, "Esok kau dah besar, kau dah kahwin, kau tahulah kenapa. Inilah cara nak jaga lelaki gatal." Itu yang saya ingat. Nak dijadikan cerita, ayah memang nampak lain. Mula-mula dari dingin-dingin suka marah, lama-lama lebih lembut. Makin dengar cakap ibu, ibu suruh basuh pinggan, ayah basuh pinggan. Ibu suruh urut kaki, ayah urut kaki. Ibu suruh ayah lipat baju, ayah lipat baju. To be honest, saya waktu tu saya suka sangat. Tapi lama kelamaan, ayah jadi seolah-olah seperti robot. Satu hari sebelum ayah nak minum air, adik saya yang kedua bercakap, "Eh, ibu, tak nak jampi ke air ni dulu?" Pada saat itulah ayah saya tahu, oh rupanya dia telah dijampi. Lepas pada tu, ayah decide untuk makin kurang balik rumah. Saya tak tahu waktu tu ayah dengan ibu rupanya telah berbincang untuk bercerai. Ayah akan jumpa kami lepas balik sekolah. Kadang-kadang ayah makan tengah hari dengan kami. Kemudian ayah akan hantar kami di rumah. Langsung tak singgah rumah dan langsung tak jumpa dengan ibu. Semakinlah hari, ayah memang semakin menjauh. Ibu mula-mula seakan separuh gila. Tapi lepas nenek dah maklum start duduk sekali dengan kami, ibu semakin okey. Tapi entahlah, masih ada lagi berjampi-jampi. Hanya bila nenek dah maklum tiada di rumah. Sekarang saya dah besar dan dah berkahwin. Kadang-kadang saya jadi was-was dengan suami saya. Trauma. Suami saya layan saya dengan sangat baik. Saya rasa macam ini ke cara seorang suami melayan isteri? Sebab saya tak pernah lihat benda ni antara ayah dan ibu. Bila saya pulang ke rumah ibu, ibu pula selalu memuji-muji suami saya. Kadang-kadang saya terfikir, ibu aku ni ada bomohkan laki aku ke? Ha, sampai macam tu sekali. Punyalah was-was. Kemudian saya decide untuk bukakan cerita ni kepada suami saya. Pada mulanya, suami saya terkejut. Tapi selepas itu, dia bercakap, dia percaya orang boleh berubah. Dari jahat menjadi baik, dari hitam menjadi putih. Alhamdulillah untuk itu, kerana saya diberikan suami yang sangat memahami. Apa yang saya nak kongsi adalah baik buruk keluarga kita, dia tetap keluarga kita. Baik buruk ibu saya, dia tetap ibu saya. Kita hanya boleh doakan agar keluarga kita berubah ke arah kebaikan. Terima kasih kerana membaca. Okay.
Dia sebenarnya tak seram sangat, tapi bila kita fikir-fikirkan balik, seramlah juga kan. Okay, culture ni sebenarnya tak lari. Walaupun kita di zaman apa 2023, millennium tapi masih ada segelintir masyarakat dekat luar sana memilih untuk guna teknik haram inilah untuk memikat suami, memikat isteri, memikat ibu mertua, kan? So, benda-benda macam ni kita tak boleh sangkal. Memang ada orang guna, memang ada orang bagi servis tu. Kalau tak percaya, korang boleh Google lah. Memang ada. Okay, kepada friend, sebab dia tak nama dia friends kan, kepada friend yang share cerita ni, apa yang Mada boleh cakapkan? Satu pengajaran yang Mada dapat lah, kasih sayang suami isteri tu, dia bukan setakat cinta. Okay, untuk kebahagiaan rumah tangga tu bukan setakat cinta. Dia ada respect dari seorang isteri kepada suami, dia ada hormat seorang suami kepada isteri. Dia samalah respect hormat, tapi angle dia different lah. Seorang isteri patut tahu tanggungjawab dia, seorang suami patut tahu tanggungjawab dia. So, bila kita tak happy dengan each other, tanpa kita sedar, kita impact kan benda tu dekat anak-anak kita. Alhamdulillah, friend ni, dia jumpa suami yang okay. Berapa banyak orang dekat luar sana, started dengan broken family, dia macam jadi masuk dalam satu cycle, dia pun jumpa dengan lelaki yang broken juga, and diorang tak boleh nak heal each other, and the cycle start, and impact kepada anak, impact kepada cucu, and the cycle keep on going lah. Sebab tu sangat penting untuk kita, bila kita pilih jodoh kita, agama kena pergi dulu, barulah ada rupa, harta, apa benda lah yang seterusnya. Tu yang pertama lah yang ada belajar dari cerita ni. Yang kedua yang ada nampak, sikap isteri dia sebenarnya nampak dia nak tawan hati suami dia, tapi dia ambil cara mudah. Cara mudah yang susah. Kan kita kata, yelah nak jemput nenek datang rumah, seram sana sini. It's not an easy thing sebenarnya. Tapi dia choose cara tu. Dia nak suami dia tu terus jatuh bawah dia. Which is, kat situ pun nampak lah, dia dah lupa yang suami tu adalah sentiasa di atas lah. Suami ni, kalau kita bagi dia betul-betul ruang untuk lead, dia akan boleh jadi ketua yang sangat bagus tau, kalau kita bagi dia peluang. Tapi dekat sini Mada tak nampak mak dia ni cuba nak cari peluang tu lah. So dia guna ilmu-ilmu hitam ni. Okay, bagi Mada, janganlah sesekali kita pilih solution yang nak cepat siap, kan? Sebab bagi Mada, relationship ni dia sebenarnya kena work with each other. Dia memang susah, and kita tak boleh deny, bergaduh and everything, it's happening. Yang ketiga, apa yang Mada boleh korekkan lah dari cerita ni adalah impact dekat anak-anak tu lah. Macam sekarang, alhamdulillah lah, friend ni, dia pilih untuk break the cycle. You cuba bayangkan, kalau you umur 6 tahun, I tak sure lah umur dia berapa lah, I assume dia maybe 10 ke 12 tahun. Kalau macam ni, you tengok mak you jampi-jampi kan. To be honest, mother tak boleh nak brain tau, kalau nampak, minta simpang lah, ibu mother sendiri buat macam tu. Tapi of course, kita tengok cerita hantu kan. So, benda ni memang happen, memang terjadi dalam masyarakat kita, dalam society kita. And yang paling menyedihkan sekali, anak-anak tu nantilah. Macam tadi dia cakap kan, dia sampai macam bila laki dia baik dengan dia sendiri pun, dia rasa macam betul kau laki aku ni. Dia sebab dia trauma kan, dia trauma respond dengan benda-benda macam tu. Nasiblah dia ni ambil step untuk lihat sudut yang positif lah. So kita sebagai ibu bapa ni memang sangat memainkan peranan dalam mencorakkan anak-anak kita. So Mada harap ibu bapa dekat luar sana, kalau bergaduh dengan suami, kalau bergaduh dengan isteri, berbincanglah elok-elok. Jangan sesekali bergaduh depan anak-anak. Itu je. Sebab benda tu diorang akan ingat sampai diorang dewasa. Ni antara contoh dia. Alright. Okay, sebenarnya kan, bila cerita pasal cerita-cerita jampi ni kan, Mada nak slot in sikit lah. Mada pernah ada seorang kawan tau, memang mak dia ni suka bagi dekat dia ayat yang kena baca depan cermin. Ayat tu sebenarnya ayat macam, tak tahu lah, sebab dia bahasa Arab. So I assuming ayat Al-Quran lah, sebab macam tulisan tu tulisan bahasa Arab, ada tanda-tanda apa semua kan. Dia selitkan ayat tu dekat cermin. So bila kita, macam kita pakai tudung, so bila kita nak siap-siap tu, kita nampak lah ayat tu dekat cermin kan. Dia cakap kat dia, ayat apa ni? Dia tahu, ayat naik seri muka. So I pun macam, Mada tadi macam, sambil-sambil aku pun macam selamba kan. Lepas tu, payahlah, sebab Mada pun tak berapa nak boleh baca. Sebab tulisan dia macam kecil-kecil macam tu kan. So Mada snap je. Snap, Mada time tu tak expect apa-apa langsung. Bila balik rumah, Mada duduk borak-borak dengan suami Mada lah. Dia cakap, I nak baca lah ayat penyeri muka. Dia cakap macam tu. Kawan I, mak dia bagi. Tu husband I pun macam, penyeri muka, main tengok sikit. Dia cakap macam tu, ayat dari surah mana. Dia tengok lah. Macam pelik je, ayat tu macam pelik kan. Kata selalu kalau penyeri muka orang baca surah Yusuf kan, macam-macam tu kan. Tapi aku macam husband kata, kenapa macam pelik ayat ni, betul ke? So then they send I punya gambar tu, dia bagi kat kawan dia yang tahfiz lah. Kawan dia kata, mana dapat ni, ini ayat sihir. Terkejut Mada time tu, macam
oh my god, kan? Almost lah, kita almost nak ni kan. Tapi itulah macam cakap tadi lah, kita ambil mudah kan, nak cepat, oh nak seri muka lah apa semua kan. Tapi yes, benda ni happen. Orang guna ilmu-ilmu ni untuk dapat benefit-benefit dunia ni kan. So kena pastikan, korang jangan simply lah baca ayat tak tentu kepala ekor kan. Make sure check. And budaya jampi-jampi ni kita tak boleh tolak. Bukan tak boleh tolak as in kita kena akur, tak. Tapi memang ada yang masih mengamalkan. So kita kena berhati-hati lah. Bila orang kata pergi kedai makan tu, baca lah bismillah sebelum makan. Benda-benda macam tu lah kan. Kalau tak pandai nak baca surah panjang, hafal lah ayat kursi. Kan, benda-benda simple. And kepada friend, mother harap ibu kepada friend tu cepat-cepat bertaubat lah. Sebab apa yang dia buat ni dah consider syirik. Mother bukan Tuhan nak tentukan dosa pahala orang. Tapi kita tahu apa yang dia buat ni dah syirik. So harap-harap ibu kepada friends ni taubat lah. So terima kasih friends sebab kongsikan cerita ni. To be honest, bila baca ni Mada punya tekak ni jadi macam tak best lah. Terbayang pula ludah-ludah tu. Tapi itulah hakikat dia, benda ni terjadi kan dalam kita punya society. So jangan ambil mudah. And kepada nak cari pasangan pun jangan ambil mudah. And bila you dah decide untuk kahwin dengan someone pun jangan ambil mudah lah. Sama-sama sayang menyayangi, berusaha untuk jadi yang baik untuk each other. Okay, tu je for today. Thank you for listening. Jangan lupa hantarkan cerita korang di bm.shock.my. Korang cari je podcast Suara Hati, ada dekat situ, dan hantarkan cerita korang dekat situ. Dan terima kasih kerana mendengar podcast Suara Hati di SYOK Shock. Dan jangan lupa juga supportlah podcast-podcaster yang lain. Banyak story-story korang boleh dengar. Mada pun baru-barunya tengah layan cerita hantu daripada Sudir kan. Wah, remang belum rumah kan. Kan, okay, alright. Itu je for today. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye, assalamualaikum.